Halo, selamat datang di channel review komik dari Toko Buku Bina Usaha. Jadi, selamat tahun baru ya. Ini tanggal 1. Jadi hari ini kita nggak ke toko, nggak buka toko. Jadi kita mau unboxing. Jadi ini kemarin baru datang ya. Sebenarnya packagingnya ini ada kotaknya, cuman bungkus kardusnya. Cuman kemarin udah kubuka sisa bubble-nya. Ya. Buku apakah ini? Kalian suka ya lihat video unboxing ini ya? Biasa sih gua unboxing, nggak pernah gua video ini. Cuma berhubung ada yang minta, ya udah buat aja. Belinya kemarin di Facebook via Tokped sih terakhir, minta di upload di Tokped. Belinya sama Bekupan. Sebelumnya tahu komik apa? Buka lagi kita. Aduh, tebal, tebal, tebal. Aman ini mah. Oke, almost there. Ten, 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 ten. Apa ini? Ush. Ini Death Note All in One Edition. Ini ujungnya udah agak kecewa juga sih, tapi udahlah. Ini sudut-sudutnya ya, bukunya mungkin karena berat kali ya. All in One, ini yang kemarin saya pernah cerita, Omnibus All in One. Ini kotak box setnya. Okay, this is it. All in one edition. Tebal ya, tebal banget. Coba kita bandingkan dengan komik Bleach. Jadi ukurannya sama ya dengan komik biasa. Cuman tebalnya itu wow. Oke. Okay. Nah, kita lihat. Banyak yang bilang lah ya, takutnya di spine-nya sih. Soalnya sih gak masalah sih ya. Kertasnya seperti ini. Wih, keren, keren, keren banget. Mewah deh, mewah. Jadi ini terbitan Bluefish. Nah, jadi Death Note All in One Edition Tsugumi Oba. Ini ada box setnya. Nah, USA, Kanada, UK. Ya. Oke. Jadi tahun baru baca komik dulu ya. Nah, untuk sedikit tentang isinya. Nah, jadi ini 12 buku udah di dalam sih. Cuma gua kemarin berharap apakah ada ilustrasi-ilustrasi, cuman nggak ada ya. Fort printing. Jadi printing pertama itu di 2017, ini yang keempat Januari 2020. Berarti lumayan laku sih ya ini. Then one that they can never come back to life. Ini bonus chapternya terakhir ya, bukan ilustrasi, adanya bonus chapter. Gak bingung ya bukanya.
Mungkin tebel kali ya. Tapi ya overall good sih. Nanya was the L. Tadam. Okay, selesai. Oke, jadi sekian ya untuk unboxing ya, The Note All-in-One Edition. Ukuran bukunya seperti ini. Ya, ukurannya sama seperti Blitz lah ya, yang komik regular biasa. Sama persis, tapi dia jauh lebih tebal. Jadi ini 12 buku The Note gabung jadi satu. Dan tinggal simpan di box set. Oke. Hup, hup, hup. Ayuh. Susah masukin. Udah, gua baca dulu. Oke, jadi sekian ya review dari kami. Yang mau koleksi silahkan cari di Tokopedia, ada yang jual juga lihat. Satu set, satu set, satu buku ini sudah satu set complete komik Death Note. Jadi nggak usah beli satu-satu sampai 12 buku, ini udah lengkap semua. Oke, jadi yang mau silahkan hunting. Jadi review sampai di sini, terima kasih.